Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabatku dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dan di seluruh penjuru negara lainnya. Welcome back to my channel. Dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Tips yang sebelumnya saya tayangkan di video minggu lalu, yaitu trik bagaimana meningkatkan viewer untuk video di channel kita, yaitu yang pertama, membuat judul yang menarik. Yang nomor dua, video yang sedang trending topic atau yang sedang viral saat itu, saat ini ya, apa. Yang ketiga, memiliki karakter untuk channel. Jadi teman-teman, kita semua memiliki ciri khas dari channel masing-masing ya. Ya pasti berbeda dong. Walaupun istilahnya kita hobinya sama, channelnya sama di bidang itu, selalu ada perbedaan karena memiliki karakteristik dari pribadi masing-masing. Yang keempat, upload secara berkala, yaitu konsisten. Harus konsisten untuk jam tayangnya, misalnya seminggu dua kali, seminggu tiga kali, ataupun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan tentukan jam berapa kita akan upload. Itu akan konsisten dan dibuatkan jadwal di tentang channel kita ya, dijelaskan itu misalnya kita upload hari apa, jam berapa, dan mungkin lain-lainnya ya, pasti berbeda setiap channel. Yang kelima itu promosi di media sosial. Dengan maraknya sosial media saat ini, dari Facebook, Instagram, Twitter, bahkan YouTube pun, menurut saya saat ini kategorinya sosial media ya. Karena banyak juga channel-channel yang memang upload itu seperti update status di kegiatan sehari-hari. Mungkin buat teman-teman yang di luar negeri, kondisi saat ini itu sebetulnya bagus ya, memberikan informasi di mana suatu tempat yang ada di luar Indonesia seperti apa. Oke. Sebagai contoh, video yang kemarin saya upload, jadi saya melakukan riset di mana saya membuat judul yang saat itu memang di minggu lalu memang belum trending topic, yaitu saya membuat berita penusukan Habib Hasan Assegaf itu real atau rekayasa, udah beberapa hari yang lalu ya, dan viewernya sudah mencapai 2200 sekian-sekian ya. Nah, berarti dengan judul yang menarik itu bisa meningkatkan viewer. Oke, terus saya mengambil contoh yang kedua, mengenai odading ya. Sebelum kita lanjut, ada tulis, jadi video odading Mang Oleng ini ada pulsa nyasarnya ya teman-teman, kita simak siapa pemenangnya. Oke, selamat dag dig duk. Kita putar dulu komedi putarnya untuk odading Mang Oleng. Selamat menyaksikan. Saatnya kuis komentar pulsa nyasar di video odading Mang Oleh, dan pesertanya ada 100 komentator ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya masukkan ke daftar uang jajan odading Mang Oleh, dan inilah pesertanya. Oke, saya akan select mode dengan nama dan langsung kita putar. Siapa pemenangnya, dan inilah dia teman kita Sunar ABK yang sudah komentar di kolom odading Mang Oleh. Selamat, semoga berikutnya teman-teman yang lain mendapatkan rezeki pulsa nyasar juga ya. Terima kasih sudah menonton putar komedi. Lanjut ke tema. Kembali di video yang kemarin, dan lumayan ya minat penonton pun lumayan tinggi juga ya, hampir sekitar 700-an dalam waktu beberapa hari saja, dalam waktu 2 hari 700 viewer. Nah, mohon maaf sedikit, jadi di situ di videonya di deskripsi saya jelaskan, saya tidak ada bermaksud mengangkat ataupun menyudutkan satu pihak manapun, dan di situ saya bersedia jika ada yang menuntut video tersebut untuk menghapus
silakan di bagian mana yang akan saya hapus. Jujur saja, saya waktu pertama upload video Odading Mang Oleh ini ya, bahasanya lumayan sedikit barbar ya, tapi ada bagian-bagian depan itu saya edit, dalam artian saya sensor, dan ada beberapa bagian yang di bagian tengah itu originalnya, tapi udah saya edit menjadi DJ ya, jadi musik yang bahasanya yang sedikit barbar ya, saya minta maaf. Karena itu saya sebagai contoh saja, saya olah di video saya. Next yang ketiga yaitu memiliki karakter ya. Jadi memiliki karakter itu saya mengupload mengedit video-video yang saya ubah kemarin itu dengan versi saya. Saya rasa kalaupun video Mang Odading ini diolah oleh teman-teman channel yang lainnya, saya rasa pasti akan berbeda hasilnya seperti apa ya. Yang jelas itu adalah karakter dari masing-masing channel. Oke. Terus yang keempat, upload secara berkala. Saya mulai mendalami di bidang YouTube ini, saya akan coba konsisten untuk melakukan upload video yang pasti saya seminggu dua kali itu pasti konsisten untuk upload video. Sebetulnya untuk konsisten ini dinilai bisa dari para subscribernya, dari teman-teman ataupun dari pihak YouTube-nya sendiri. Karena selanjutnya promosi di media sosial. Jadi ternyata promosi di media sosial ini lumayan berhasil ya teman-teman. Contoh dari video yang pertama saya upload di WA status, dan untuk yang kedua Odading Mang Oleh itu saya tidak upload di WA status. Alasannya kenapa? Karena ini mohon maaf, videonya lumayan sedikit barbar. Oke. Okay. Ya, selamat kepada pemenang pulsa nyasar video Odading Mang Oleh kompilasi. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Yang jelas saya akan memberikan motivasi kepada para YouTuber baru, karena menjadi YouTuber itu betul-betul menyita waktu. Apalagi saya sebagai karyawan di perusahaan swasta juga harus memanfaatkan, harus memanajemen waktu dalam mengatur waktu kapan saya bisa upload video, kapan saya syuting, kapan saya video streaming dengan teman-teman para subscriber. Jadi paling enggak kita menjadi YouTuber harus benar-benar siap ya, dari mentalnya ya, dari mental, dan paling enggak dengan alat sederhana saja, nanti dengan penampilan yang menarik, dengan editing yang menarik, kita semua bisa dilancarkan dan menjadi YouTuber yang sejati, tidak kalah dengan YouTuber yang sudah mapan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya, motivasi dan tutorial dari untuk masalah YouTube. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan tak lupa teman-teman yang memang baru bergabung di channel ini dan baru menemukan channel ini, jangan ragu-ragu, silahkan klik tombol subscribe-nya, karena pulsa nyasar berikutnya semoga menjadi milik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi. Sukses untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye, see you in my video.